Kami informasikan berita perakhiran cuaca di wilayah Malang Raya hari ini Selasa 10 Januari 2023. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jawa Timur, perakhiran cuaca hari ini pada pagi hari di seluruh wilayah kota Malang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan mengalami cuaca cerah berawan dengan arah angin dari barat daya. Cuaca cerah berawan ini akan dimulai pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan dini hari cuaca akan berawan dengan suhu 20 derajat Celcius. Suhu di kota Malang berkisar 20 sampai 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang, dilansir dari situs BMKG Jatim, cuaca dini hari berawan dengan kelembapan udara 95% dan suhu sekitar 22 derajat Celcius. Pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, BMKG Jatim memprediksi akan mengalami cuaca cerah dengan suhu berkisar 23 derajat Celcius dan arah angin dari barat daya. Siang hari langit di Kabupaten Malang akan berawan. Malam hari BMKG Jatim memprediksi akan cerah berawan dengan kelembapan udara 95%. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Untuk wilayah Kota Batu, dini hari akan berawan dengan suhu 17 derajat Celcius. Pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, BMKG Jatim memprediksi langit di Kota Batu akan cerah dengan arah angin dari barat daya. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, langit akan kembali cerah. Malam hari, pukul 7 waktu Indonesia Barat akan terjadi kabut dengan arah angin dari barat daya. Suhu di Kota Batu berkisar 17 sampai 27 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sekian informasi perakhiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.